खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा <todavía denn> वो दिल है हमारा आका हमारा 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 खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा Assalamualaikum dan selamat datang dalam acara This Week with Huzur. Kami mendapatkan kehormatan untuk menyajikan highlight mulakat virtual di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyad Daghullahu Taladun dengan ramah bertemu dengan para mubalik dari Amerika awal pekan lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa lalu, para mubalighin Jemaat Ahmadiyah Amerika mendapat keberkatan untuk bermulakat virtual dengan Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, Ayyadahullahu Tala bin Sulaiman Aziz. Para mubalik berkumpul di Masjid Baitur Rahman di Maryland, Amerika Serikat, sementara huzur memimpin pertemuan dari studio MTA di Islamabad. Mulakat diawali dengan doa bersama, setelah itu huzur bersabda bahwa pada jelasah salana Jemaat Ahmadiyah Amerika Serikat baru-baru ini diterima laporan kualitas suara yang buruk di bagian lajenah. Huzur bersabda agar hal tersebut mendapatkan perhatian supaya kedepannya dapat ditingkatkan. Namun para mubalik juga harus berupaya untuk meningkatkan tarbiyat para anggota jemaat yang mana akan berdampak positif pada kedisiplinan mereka di jelasah Salana. Kaum ibu juga harus menjaga kedisiplinan. Itulah sebabnya saya sering mengatakan untuk belajar dari jelasah Salana di Ghana bagaimana mereka duduk dengan penuh disiplin. Disiplin adalah sesuatu yang harus ditanamkan dalam diri mereka dan inilah tugas para mubalik untuk berusaha menanamkan hal ini dalam diri para anggota mereka sepanjang tahun. Ini bukan tugas satu orang atau sekretaris terbiat saja, adalah tugas para mubalik untuk mengajarkan para anggota jemaat tentang bagaimana duduk dalam acara-acara jemaat dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Contohlah para wanita ketika jelasa gana yang duduk di bawah terik matahari, bukan hanya panas, bahkan di bawah panas terik. Wanita dan anak-anak duduk di tengah panas terik. Mereka duduk di sana sekitar satu setengah jam sebelum sesi dan sekitar satu hingga satu setengah jam selama sesi saya dan tidak ada yang bergerak. Jadi, ketika para ahmadi Eropa, Inggris, dan Amerika bertemu dengan saya, saya sering katakan kepada mereka bahwa menunjukkan kesabaran dan ketabahan adalah hal yang penting karena hal itu akan meningkatkan disiplin. Ini adalah masalah terbiak dan merupakan tugas mubalik untuk menarik perhatian anggotanya terhadap hal ini. khuzur kemudian menasihati para mubalik tentang pemenuhan tanggung jawab mereka sebagai mubalik. Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda semua untuk mewakafkan hidup, belajar di jamiah, mengabdi pada jemaat, dan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi misi Hadrat Masih Maud alaihi salam. Oleh karena itu, anggaplah ini semua sebagai ihsan Allah Ta'ala. Apabila Anda menganggap ini sebagai ihsan Allah Ta'ala, maka Anda akan menumbuhkan ruh untuk mengabdi pada jemaat dan akan ingat bahwa ini adalah ihsan Allah taala atas anda bahwa dia telah memberikan taufik kepada anda untuk mengabdi pada jemaat dan itu akan memberantas segala macam keluhan yang mungkin dimiliki oleh seseorang dengan demikian seseorang tidak akan mempunyai tuntutan apapun jika seseorang mengembangkan konsep bahwa pengkhidmatan ini merupakan ihsan Allah Ta'ala atas Anda, hal ini penting untuk dikembangkan dalam diri Anda, ini adalah ciri khas seorang mubalik yang sukses. Hadrat Masimud Salam telah bersabda bahwa keistimewaan apa yang disukai oleh Allah Ta'ala dalam diri Hadrat Ibrahim A.S. Wa Ibrahim al wafa, yakni kesetiaanlah, setia kepada siapa? Setia kepada Allah Ta'ala. Kini tugas anda adalah menunaikan janji setia yang telah anda panjatkan kepada Allah Ta'ala. Dan ini termasuk janji setia seseorang kepada Hadrat Rasulullah SAW, Hadrat Musimud SAW, Khilafat dan Nizam Jemaat. Ketika konsep pemenuhan kesetiaan tersebut tercipta dalam diri anda, maka dengan sendirinya anda akan mengingat ihsan Allah Ta'ala. Perhatian anda secara alami akan tertuju pada penyebaran syariat dan ajaran Nabi SAW dalam bentuk Al-Quran Perhatian anda tentu saja akan tertuju pada misi Nabi Muhammad SAW. Hubungan anda dengan khilafat akan tumbuh. Hubungan anda dengan nizam jemaat juga akan semakin berkembang. Alih-alih mengkhawatirkan kebutuhan anda sendiri atau alih-alih memikirkan masalah pribadi anda, anda akan mengembangkan semangat tentang bagaimana anda akan memenuhi misi ini. Bagaimana Anda akan memenuhi kesetiaan yang telah Anda janjikan, dan bagaimana Anda akan ikhtiar untuk berlaku adil terhadap ihsan yang Allah telah anugerahkan kepada Anda? Jika hal ini terjadi, maka orang tersebut akan menjadi mubaligh yang sukses. Maka seseorang tidak memikirkan kekurangan atau kelemahannya, tidak ada yang mengklaim bahwa nizam kita memiliki kesempurnaan yang mutlak. Ada saja kelemahan dan kekurangan yang muncul, namun. Tugas para mubalik adalah memberantas kelemahan dan kekurangan tersebut. Adalah tugas para mubalik untuk memberantas hal-hal tersebut di dalam diri mereka terlebih dahulu dan kemudian memberantas hal-hal tersebut di lingkungan tempat mereka ditempatkan. Para mubalik yang bertugas di lapangan harus menilai pekerjaan mereka dalam isu-isu terkait terbiat dan menentukan sejauh mana mereka telah menanamkan semangat di dalam anggota jemaat mereka untuk melekatkan diri pada nizam jemaat. Hal ini hanya akan terjadi jika semangat dalam diri kita ditanamkan untuk memperbaiki kondisi kita semaksimal mungkin, berusaha menaati perintah Allah Ta'ala semaksimal mungkin, berusaha mengamalkan ajaran Al-Quran, dan memahaminya. Apa tujuan kita? Anda menyampaikan pidato, Anda naik ke panggung, dan ada banyak pembicara yang baik di antara Anda dan banyak yang terkesan, namun menjadi pembicara saja tidak ada gunanya jika tidak disertai amalan nyata. Oleh karena itu, Berusahalah untuk memberikan teladan yang baik. Jika Anda mencontohkan, maka dalam upaya tablik dan tarbiat jemaat juga, Anda akan mendapatkan dukungan. Upaya Anda akan diberkati dan laju kemajuan akan berlipat ganda. Persoalan yang ada di antara kita adalah bahwa hal-hal sepele pun akan dengan cepat menimbulkan keluhan. Kadang dengan pengurus, kadang dengan ketua jemaat, kadang dengan amir nasional, amir daerah, ketua jemaat lokal, naib amir, atau amir, dan seterusnya, mulai bermunculan isu ini dan itu. Anda sebaiknya mempertimbangkan apa yang perlu Anda lakukan. Terlepas dari keadaan yang sulit ini, pikirkan bagaimana Anda dapat mencari cara-cara baru yang dapat mempercepat pekerja pekerjaan Anda, bukan menghambatnya. Jadi, Anda harus mengeksplorasi cara-cara ini. Hal ini hanya bisa terjadi jika Anda terus-menerus memiliki kesadaran bahwa Anda perlu berusaha untuk memenuhi ihsan-ihsan Allah Ta'ala dengan setia, sambil mensyukuri nikmat-nikmatnya. Sekarang, tidak ada istilah bahwa ini milik saya. Sebaliknya, karena saya telah mewakafkan hidup demi keridaan Allah Ta'ala, segalanya adalah milik Allah Ta'ala. Oleh karena itu, saya harus melakukan apapun yang sesuai kemampuan saya kemudian Anda akan melihat bahwa tindakan dan perkataan Anda akan berdampak positif terhadap terbiat orang-orang di daerah Anda. Jika seorang membalik tidak melaksanakan salat subuh dengan benar, atau jika pun hadir, namun salatnya dilakukan secara terburu-buru, atau jika ia tidak memusatkan perhatian pada tema-tema yang penting dalam tarbiat di daerahnya, atau jika ia tidak mengamalkan apa yang dia ceramahkan, maka dia tidak akan berdampak pada jamaah sehubungan dengan hadrat mustofa alaihi salam telah dinyatakan oleh Allah taala dan hal ini berulang kali saya sampaikan kepada semua saya telah mengatakannya sebelumnya dan saya katakan lagi sekarang bahwa Allah taala menyukai cara-cara yang rendah hati dari hadrat mustofa alaihi salam dan kerendahan hati inilah yang juga diajarkan kepada kita untuk diikuti kita harus berusaha untuk mengikutinya. Oleh karena itu, meskipun Anda harus menganggap diri Anda bukan siapa-siapa, namun ingatlah selalu bahwa orang-orang memperhatikan kita, dan mereka menganggap kita sehingga kita perlu memberi teladan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjadi penyebab seseorang tersandung dalam hal apapun. Dengan cinta, kasih sayang, kelembutan, dan kebiasaan Anda harus mendidik orang-orang. Anda harus mendengar kelemahan mereka dengan sabar dan tabah. Jika Anda melakukan semua tugas ini dengan niat baik, maka Allah Ta'ala akan mengurus selebihnya, mengatasi masalah, dan kebutuhan lain yang muncul. Kita biasa memberi contoh, menyampaikan kisah, dan menceritakan peristiwa-peristiwa tentang orang-orang suci terdahulu. Apakah kejadian-kejadian ini hanya khusus terjadi pada orang-orang terdahulu saja? Anda juga bisa mencapai ketinggian tersebut, namun seperti yang pernah dikatakan seorang penyair, hal itu membutuhkan usaha yang lebih besar. Allah Taala telah menyatakan bahwa kalian harus melakukan jihad. Oleh karena itu, perjuangan ini merupakan sesuatu yang harus selalu diingat oleh seorang mubaligh. Dan untuk ini, Anda harus menentukan jalan terbaik bagi diri Anda sendiri. Jika Anda terjerat dalam masalah-masalah kecil, sepele, Anda tidak akan mampu melakukan tugas-tugas yang signifikan atau mencapai tugas menjadi seorang mubalik sejati. Hadrat Muslim Audar Lewanhu telah memberikan nasihat yang tak terhitung jumlahnya mengenai hal ini. Saya sebelumnya telah menyebutkan hal ini kepada para mubalik dan mengatakan bahwa buku Zerini Hidayat juga harus Anda miliki. Pasti tersedia di tempat Anda. Jika belum membelinya, hendaknya membeli dan membacanya. Ini berisi banyak petunjuk untuk meningkatkan keruhanian Anda, untuk memperkuat upaya praktis Anda, untuk tarbiat Anda, untuk membina hubungan Anda dengan jemaat, dan untuk menjaga hubungan baik dengan pengurus dan lain-lain. Permasalahan kecil dengan pengurus memang ada saja dan tidak bisa dihindari. Kadang karena alasan ini beberapa mubalik mengeluh kepada saya, banyak keluhan disebutkan dalam laporan atau disebutkan dalam kata-kata yang bijaksana dalam satu atau lain cara atau pertanyaan diajukan mengenai bagaimana seseorang harus melakukan tugas ini dan itu, Anda harus menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang muncul dan ini terjadi dimanapun di seluruh dunia. Para mubalik yang unggul adalah mereka yang berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Hal ini tidak hanya terjadi saat ini. Saya telah menyebutkannya berkali-kali di masa lalu dan hal ini terus terjadi sejak Nizam didirikan. Itu terjadi dan konflik pun muncul. Namun konflik-konflik ini tidak boleh mencapai tingkat di mana perpecahan di antara Anda menjadi penghalang dalam pekerjaan. Saya telah mengatakan sebelum ini bahwa Abdul Malik Khan Sahib sendiri telah mengatakan kepada saya bahwa Hadrat Muslim Ma'ud Roda Anhu pernah menyatakan dalam sebuah pertemuan bahwa beliau tidak mengerti mengapa kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan Amir Karaci dan Abdul Malik Khan Sahib tidak bisa ditiru di tempat lain. Oleh karena itu, ini adalah masalah pola fikir seseorang. Jika Anda memiliki pola fikir yang benar, maka hal itu dapat dicapai. Jika tidak, maka Anda akan tetap terlibat dalam permasalahan. Misalnya sekretaris terbiat mengatakan satu hal, sekretaris tablik mengatakan itu, amir jemaat mengatakan ini, sadar mengatakan lain, saya dihalangi di sini atau ditahan di sana, lalu apa yang harus saya lakukan? Pembicaraan seperti itu tidaklah cocok. Lepaskan pemikiran yang mengatakan apa yang harus saya lakukan. Satu-satunya pemikiran yang harus Anda miliki adalah saya akan melakukan sesuatu. Mengenai bagaimana Anda melakukannya, Anda harus menemukan cara baru. Ketika satu jalan tutup, Anda harus menjelajahi jalan lainnya. Jika hal ini terjadi, Anda akan melihat seberapa besar kemajuan yang Anda capai. Saya telah menyebutkan bertahun-tahun yang lalu. Mungkin 15 tahun yang lalu, atau bahkan lebih, bahwa Anda harus menyebarkan pesan Ahmadiyah kepada 10% populasi. Amerika adalah negara yang sangat besar, populasinya juga besar, dan saya yakin Amir Sahib menyebutkan bahwa membalik lapangan Anda ada 41 orang, jadi hal ini belum mungkin dilakukan. Namun, jika struktur organisasi Anda benar, dan Anda telah melibatkan semua orang, maka pesan ini pasti akan dapat menjangkau mereka. Seseorang tidak dapat berbuat banyak, namun satu... Orang dapat membentuk sebuah tim dan memberikan semangat tersebut ke dalam diri mereka. Jika Anda memiliki keterampilan dalam kepemimpinan, Anda bisa membimbing mereka, dan hal ini hanya bisa terjadi bila orang-orang merasa bahwa mubaligh dan pemimpin mereka siap berkorban apapun untuk tugas apapun yang dia serukan kepada mereka. Melaksanakan tugasnya dengan setia. Jika orang-orang melihat hal ini dalam diri para mubaligh, maka mereka akan menjadi penolong Anda. Kemudian, Anda akan melihat betapa cepatnya jemaat akan dikenal di negara Anda. Di sini terkadang kita merasa sedang menghadapi penentangan, namun jika ada penentangan, hal itu berfungsi sebagai pupuk. Dan dimanapun hal ini terjadi, di, sa di satu atau dua tempat di Amerika, maka pengenalan terhadap jemaat pun semakin tumbuh di sana. Terlebih lagi jika jemaat telah dikenal dua atau tiga tahun sebelumnya dengan hanya menjalankan satu kali atau hanya menyelenggarakan satu acara dalam setahun, lalu Anda beranggapan bahwa Anda telah memenuhi tugas tanggung jawab Anda. Penting untuk mempertahankan pekerjaan secara berkesinambungan. Jika Anda tetap teguh untuk melanjutkannya, maka satu demi satu jalan akan terus terbuka dan taaruf jemaat akan semakin meningkat. Inilah poin-poin yang harus selalu diingat oleh seorang mubaligh. Begitu pula dengan mereka yang bekerja di kantor harus ingat bahwa dimanapun mereka ditunjuk, itu adalah bidang pekerjaannya, sehingga mereka harus menyelesaikan tugasnya dan mencari jalan baru. Jangan sampai karena tidak ada yang mengawasi, mereka datang ke kantor sesukanya. Demikian pula para mubalik di lapangan hendaknya tidak muncul dan pergi sesuka hati. Mereka harus menetapkan waktu. Saya telah menyatakan di masa lalu, namun sangat sedikit yang bertindak berdasarkan hal tersebut. Namun mayoritas tidak yakni Anda harus membuat jadwal, jam berapa Anda bangun tidur, and adalah kewajiban para mubalik untuk melaksanakan salat nafal dan tahajud. Saat ini, meskipun malamnya singkat, dapat mengerjakan setidaknya dua rokaan. Bagaimanapun, program setelah subuh, hitunglah berapa jam yang telah Anda habiskan untuk mengerjakan tugas-tugas jemaat, berapa jam yang Anda habiskan untuk beribadah, dan berapa jam yang Anda habiskan untuk mutala'ah. Saya berbicara tentang jam, bukan menit. Anda harus mengevaluasinya dalam hitungan jam. Hitung berapa jam Anda tidur, berapa jam yang Anda habiskan untuk tugas-tugas signifikan lainnya, berapa jam yang telah Anda habiskan untuk tugas-tugas yang umumnya bermanfaat bagi jemaat, berapa jam yang Anda habiskan untuk tablik. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada cara atau kesempatan untuk melakukan tablik di sini, lalu bagaimana caranya. Anda berada di lapangan, jadi Anda harus mencari sendiri jalan baru untuk tablik. Ada yang bilang kalau kita melakukannya lewat media sosial, maka bisa saja. Beberapa memang melakukannya melalui media sosial, dan program-program tersebut merupakan program yang sangat bagus, namun hal itu terjadi dua atau tiga tahun lalu, dan kemudian berhenti. Beberapa tidak melanjutkannya, mereka yang meneruskannya akan menuai manfaat bagi diri mereka sendiri dan dunia. Oleh karena itu, inilah poin-poin yang perlu direnungkan. Seorang mubalik harus mengingat hal ini. Jika Anda bekerja seperti ini, saya berharap insya Allah Anda akan sukses. Jalan menuju terbiat akan semakin baik dan pintu tablik juga akan terbuka. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada Anda untuk dapat melakukannya. Ketika menjawab pertanyaan seorang Mubalig, Huzur menekankan untuk mengintrospeksi dan menilai demi kemajuan diri sendiri. Pertama, lihatlah diri anda sendiri. Sudahkah anda mewujudkan kesempurnaan dalam diri yang harus dimiliki seorang Mubalig? Sudahkah anda mencapai tingkat kerohanian yang harus dimiliki Mubalig? Sudahkah anda memiliki kemampuan dalam nizam yang dibutuhkan sebagai mubalik? Sudahkah anda memiliki akhlak luhur yang harus dimiliki seorang mubalik? Sudahkah anda mengamalkan semua pedoman yang diberikan dalam buku karya hadrat muslim ma'ud yang tebal itu? Jika belum, maka perhatikan hal ini. Jika anda mengamalkan, insyaAllah nizam yang lain akan baik-baik saja. Dan di samping itu, berdo'alah. InsyaAllah. Seseorang tidak dapat bertahan hidup tanpa doa. Jika seseorang mengatakan bahwa saya akan melakukan ini, ingatlah bahwa tidak ada yang namanya saya. Anda harus membunuh ego Anda. Hadrat Masih dari Islam bersabda, saya dulu miskin, tidak berdaya, tidak dikenal, dan tidak terampil. Mau ingat makom beliau, jika inilah yang beliau pikirkan, lalu siapa lagi, saya atau Anda? Huzur ada delapan atau sembilan mubalik yang bertugas di khuddam dan merupakan bagian dari amilah beberapa anggota telah mengeluhkan bahwa sejak mereka diberi tanggung jawab ini, para mubalik ini menjadi kurang memperhatikan anggotanya dan lebih banyak bepergian untuk kunjungan. Apa petunjuk khuzur mengenai hal ini? Ini merupakan tugas tambahan yang dilimpahkan kepada Anda, termasuk Sadar Khuddam. Namun hal ini sama sekali tidak berarti bahwa tugas yang dilimpahkan kepada Anda sebagai mubalik di lapangan atau di kantor telah berakhir atau itu bisa diabaikan. Di Rabwa, mayoritas yang berkhidmat adalah wakaf zindagi, baik itu di kepengurusan pusat Ansar dan Khuddam. Mereka mendahulukan pekerjaan kantor, sedangkan tanggung jawab mereka di Khuddam bersifat tambahan. Huzur memberi contoh Tuan Mir Daud Ahmad Sahib yang adalah seorang khadim jemaat yang mukhlis dan berkhidmat sebagai prinsipal jamiah Ahmadiyah di Rabuah. Hadrat Mir Daud Ahmad Sahib, prinsipal Jamiah yang juga sebagai sadar khuddam kepada seorang dosen yang juga muhtamim ketika dosen itu meminta untuk kunjungan, beliau tidak memberinya izin Beliau mengatakan, "Anda masih memiliki tugas di Jami'ah. Saat itu, Mir Sahib juga adalah Sadar Hudam dan berkata, 'Saya sebagai Sadar menginstruksikan Anda untuk melakukan kunjungan.' Di sini, Mir Daud Sahib menginstruksikan kunjungan, jadi Nizam kita adalah sedemikian rupa di mana ada checking di kedua tempat. Sadar khuddam dapat memerintahkan untuk melakukan kunjungan." tetapi harus juga melihat di tempat lain apakah ia diberi izin untuk melakukannya atau tidak. Di sini beliau sudah memberi contoh, di satu sisi sebagai prinsipal jamiah, beliau tidak memberi izin, namun sebagai sadar pun beliau menginstruksikan untuk pergi. Jadi ada sistem untuk saling memeriksa di dalam jemaat ini. Jangan sampai ada pekerjaan yang terkorbankan. Jadi, Ketika ia pun pergi, tidak ada pekerjaan jamiah yang terkorbankan. Beliau bekerja keras siang dan malam untuk memenuhi jika ada kekurangan. Jadi, kewajiban utama Anda adalah memenuhi tugas utama yang jemaat berikan kepada Anda. Jika diberi amanat tambahan, Anda harus lebih merendah lagi. Anda berpikir sebagai suatu dahan pohon yang banyak buahnya. Anda akan memenuhi amanat dari jemaat ini dengan segenap kemampuan dan juga akan memenuhi tugas di khuddam. Jika saya mendapati bahwa tugas utama di jemaat terdampak dengan alasan melakukan tugas di khuddam, maka saya akan menginstruksikan sadar khuddam untuk mengeluarkan mubalig dari kepengurusan khuddam. Pengurus hudam lain yang juga melakukan pekerjaan duniawi mereka, mereka juga meluangkan waktu untuk jemaat. Jika mereka dapat meluangkan waktu mereka, maka apalagi Anda yang telah berjanji mewakafkan hidup selama 24 jam. Ini bukanlah suatu ihsan, Sebagaimana telah saya sampaikan, ini adalah ihsan Allah Ta'ala yang telah memberi taufik kepada Anda untuk mewakafkan hidup. Jadi yang utama adalah penuhilah tugas utama sebagai mubalik, lalu keluarkanlah waktu ekstra untuk tugas di hudam. Saya pun melakukan ini setelah bekerja enam jam, bukan lantas saya selesai. Terkadang harus ke kantor lagi sampai jam 10 malam. Ada meeting dan ada juga kunjungan. Jadi tanamkanlah hal ini. Jangan berpikir bahwa ini adalah jabatan, ini adalah pengkhidmatan. Nama Hudang berarti berkhidmat. Jika mendapat pengkhidmatan ini, anggaplah sebagai karunia ilahi. Maka dari itu, kepada para muhtamim tanamkanlah hal ini dan pahamilah. Berkhidmat di khuddam, bukan berarti ini akan mengorbankan para anggota di lapangan sampai mereka pun melaporkan hal ini. Sebagaimana saya sampaikan di awal, jemaat anda melihat Anda, jadilah pribadi yang merendah. Jemaat menganggap Anda sebagai teladan saat mereka melihat Anda bekerja sebagai mubalik dan juga menjalankan tugas di khuddam, Anda memberi waktu bagi jemaat dan melakukan tugas di khuddam, maka ini akan berkesan pada mereka dan akan memberi hasil yang baik. Jadi, jangan sampai ada keluhan dari anggota saya telah menyampaikan hal-hal ini sebelumnya. Berusahalah, jangan sampai ada keluhan dari anggota, adalah tugas Anda sebagai mubalik untuk menyelesaikannya. Jika Anda berpikir bahwa tugas Anda yang utama menjadi terpengaruh, maka tulislah kepada Sadar khudam. saya ditugaskan di jemaat yang besar, ada banyak tanggung jawab, sehingga saya tidak akan dapat memberikan waktu yang banyak di khuddam. Oleh karena itu, mohon bebaskan saya dari tugas-tugas di khuddam. Huzur, saya bermaksud menyampaikan bahwa dengan kasih sayang Huzur, meskipun kami banyak kelemahan, tapi kecintaan para anggota terhadap khilafat kita melihat doa-doa yang dipanjatkan para anggota saat huzur menempuh operasi. Kecintaan para anggota kepada khilafat sungguh luar biasa. Dan ini merupakan ihsan besar dari Allah Ta'ala. Memang benar, ini adalah ihsan yang besar dari Allah Ta'ala dan mengenai kecintaan ini juga. Hadrat Masih Islam bersabda, ribuan bahkan ratusan ribu orang datang. Bayat kepada saya ini adalah pekerjaan Allah Ta'ala. Maka dari itu, saya memanjatkan rasa syukur atas segala karunia Allah Ta'ala. Ini saya juga bersyukur bahwa jemaat memperlihatkan kecintaannya. Namun, setelah melihat ini, seorang mubaligh harus lebih fokus pada tugasnya lebih dari sebelumnya. Buatlah hubungan dengan para anggota, ruh keikhlasan, dan kesetiaan yang ada dalam diri mereka. Ini tugas untuk memajukan, meningkatkan, dan mempercantiknya terletak di bahu para mubaligh. Ketika seorang mubaligh mengupayakan agar dirinya sampai pada derajat ini, maka anggota akan semakin maju. Jadi, Allah Ta'ala melakukan pekerjaannya sebagaimana janjinya adalah tugas kita untuk melakukan tugas kita sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana janji Anda untuk menjadi Sultanan Nasiro, yakni penolong sejati, akan berperang di kanan dan di kiri sebagaimana dikumandangkan dalam nazam Khuddamul Ahmadiyah untuk bisa berperang seperti ini harus bekerja keras jadi berusahalah meraih ini dengan melihat contoh dari anda mendengar anda melihat kesesuaian perkataan dan amalan anda maka keikhlasan dan kesetiaan para Ahmadi pun akan meningkat dengan ini semoga Allah taala mengganjar mereka yang memperlihatkan semua ini dan semoga Allah taala memberikan taufik kepada anda untuk menjadi Sultan Nasir, bagi khilafat lebih dari sebelumnya, amin. Huzur tercinta umumnya seorang mubalik ditugaskan di suatu cabang tiga tahun. Huzur tercinta, jika waktu ini berakhir, bagaimana kita dapat menilai bahwa kami berhasil atau tidak dalam kurun waktu ini? Berkenaan dengan hasilnya, anggota sendiri yang akan menilai. Banyak anggota yang menulis surat kepada saya tentang beberapa mubalik bahwa mereka bekerja dengan sangat baik, sehingga kami meminta agar mubalik ini tetap di sini. Ini berarti mubalik ini telah berhasil, atau sekurang-kurangnya ahmadi yang menulis ini suka dengan pekerjaan Anda. Anda harus menilai bahwa saat saya pertama tiba di suatu jemaat, bagaimana keadaan rohani anggota, hubungan ke jemaat, dan kehadiran di masjid saat itu. Lalu ketika Anda dimutasi, baik itu tiga atau empat tahun atau lima tahun berikutnya, bagaimana keadaan mereka? Jadi Anda harus menilai ini sendiri. Janganlah pernah berpikir, saya telah berhasil. Selalulah berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Tidak ada batas akhir. Janganlah menganggap Anda telah meraih segalanya. Medan pengkhidmatan sangatlah luas. Tidak bisa seseorang merasa meraih semuanya. Seperti samudra, Semakin seorang mengarungi, semakin luaslah ia. Anda harus menilai sejauh mana hubungan saya dengan Allah Taala. Sedemikian rupa kita menjadi merendah, maka sejauh itu juga kita harus bersyukur kepada Allah Taala dan juga terus berjanji bahwa saya akan terus berusaha lebih baik di mana saja saya ditugaskan. Huzur di beberapa tempat, para ahmadi saling memiliki hubungan keluarga. Di antara mereka terkadang timbul perselisihan jika ada di antara mereka yang menjadi pengurus, dan karena ini, maka anggota itu tidak pergi ke masjid. Meskipun dinasihati, ini tidak memberi dampak kepada mereka. Bagaimana petunjuk huzur akan hal ini? Bagi anggota seperti itu, saya sarankan tanamkanlah dalam... Dalam diri mereka ruh bahwa saya tidak bayat kepada seorang pengurus, tetapi kepada hadrat muslim modalai salam dan juga Nizam beliau, dan kita telah bai'at dan harus taat pada khilafat. Jadi, berjalanlah sesuai Nizam, jangan lihat adanya perselisihan. Ini selalu ada karena ini lalu seseorang menjadi tidak ke masjid, ini salah. Anda teruslah kunjungi mereka, nasihatilah mereka. Jika mereka menyadari bahwa Pak Mubalik menasihati saya dengan niat yang baik, tidak semua mereka di keluarga seperti itu, pasti ada pemuda di dalamnya yang menasihati orang tua bahwa ini tidaklah benar. Jangan kita memutuskan hubungan dengan masjid. Jadi, teruslah berusaha tanpa henti. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala, saling berbelas kasihlah. Ruhama ubainahum. Jika musuh pun bisa menjadi waliyun hamim, lantas mengapa mereka yang dalam satu jemaat, dalam satu keluarga, tidak bisa? Kebencian satu sama lain janganlah berada di atas kepentingan jemaat. Ini disebabkan kurangnya tarbiat. Ini juga akibat condongnya manusia kepada dunia. Karena kecondongan inilah hal-hal ini pun muncul. Jika mereka menyadari, bahwa Mubaligh kami sayang kepada kami dan tidak condong kepada pihak lain, ada banyak di antara Anda Mubaligh yang berpengalaman, Masya Allah, mereka menasihati dan orang pun akhirnya paham. Ketika mula Mubaligh rapat, berbagilah pengalaman supaya suatu cara yang berhasil dapat dipakai oleh Mubaligh lain. Jadi ini karena kurangnya tarbiat dan kecondongan pada dunia. Di dalam diri mereka sebenarnya ada hubungan dengan jemaat dan khilafat seperti yang telah dikatakan oleh Mali Sahib, yakni ketika saya sakit. Jadi, di dalam diri mereka ada fitrat ketulusan dan ini harus dibangkitkan. Pertanyaan saya, ketika kita berkhidmat, bagaimana kita menyeimbangkan dengan kehidupan berkeluarga kita? Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, Anda harus membuat jadwal kegiatan, kapan bangun, salat, mutala'ah, kantor, waktu untuk tablik dan tarbiat, makan, waktu untuk keluarga, maka keluarga pun akan menyesuaikan. Sekurang-kurangnya, berilah waktu beberapa jam untuk keluarga di akhir pekan. Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, kepada para wakifin zindagi, beliau memberi waktu libur di minggu terakhir, di hari Kamis dan Sabtu, ada dua libur. Sehingga menjadi akhir pekan yang panjang. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, Maksud saya adalah agar para wakifin zindagi yang di kantor dapat menggunakan waktu bersama anak-anak mereka. Jadi, berilah satu hari sebulan untuk anak-anak Anda anak-anak pun akan senang. Yang terpenting adalah setiap mubalig harus memperlihatkan ketinggian akhlak. Berlaku lemah lembutlah kepada istri dan anak-anak. Dengan akhlak, jangan menjawab dengan memperlihatkan kekesalan. Jika Anda memperlihatkan akhlak yang baik, memperhatikan anak-anak, istri, memperlakukannya dengan baik, mengamalkan asyiruhun nabil ma'ruf, maka mereka akan siap jika mereka diberi satu hari atau bahkan beberapa jam saja, tetapi jika perlakuan kepada istri tidak baik, maka istri akan berkata, "Saya hanya terus mendengar omelan kamu, dan kamu berkata, 'Kamu telah bekerja dengan baik,' dan saya tahu apakah kamu telah bekerja dengan baik." Jadi, nilailah diri sendiri. Berapa banyak waktu yang diberi untuk jemaat? Tanamkanlah kebiasaan bekerja keras, cepatlah bangun, buatlah rencana untuk sepanjang hari, berfikirlah bagaimana saya dapat memberi waktu maksimal untuk jemaat, lalu carilah keseimbangan, berilah waktu untuk keluarga, dan berilah waktu untuk jemaat. Allah fi wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mulakat, Huzur meresmikan website untuk pengguna bahasa Persia. Amin. Demikianlah highlight mulakat yang berlangsung di awal minggu. Kita beranjak ke khutbah Jumat. Ah. Dalam khutbahnya, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Asil Aziz menerangkan tentang Ghazwah Badrul Mu'id dan Dumatul Jandal. Di akhir khutbah, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Asil Aziz menyerukan untuk berdoa bagi dunia dan umat muslim di Sudan. Saya tekankan lagi untuk terus berdoa. Berdoalah semoga Allah Ta'ala menegakkan kedamaian umum di dunia Kedamaian yang telah diusahakan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau, dan inilah tujuan kedatangan beliau, dan inilah tujuan ajaran Islam. Alhasil, ini akan diraih semata-mata dengan karunia Allah Ta'ala. Maka dari itu, perlu banyak berdoa. Tampak kini bahwa orang-orang duniawi tengah condong pada kehancuran mereka sendiri. Dan tampak tidak ada tanda-tanda kedamaian, juga banyak usaha-usaha di negara-negara Barat untuk menentang umat Islam, dan ini tampaknya terus meningkat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, orang-orang Islam harus memikirkan keberlanjutan mereka. Mereka harus bersatu. Mereka harus memperbaiki keadaan mereka. Kita berdoa kepada Allah, semoga mereka memahami ini di negara-negara Muslim seperti di Sudan dan lainnya. Muslim satu menyerang Muslim lainnya. Untuk ini, kita berdoa semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada mereka untuk mengadakan perdamaian. Mereka melupakan tujuan agama. Mereka membunuh saudara mereka, inilah alasannya mereka yang di luar Islam melakukan kezaliman kepada orang-orang muslim. Semoga Allah ta'ala menjadikan mereka, alih-alih menuruti ego dan keinginan, mereka menghidmati negara dan rakyatnya, dan alih-alih mengadakan kekacauan, mereka berupaya menegakkan kedamaian.